Oke, boy, balik lagi sama gue Aldira di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Ya, kali ini gue akan bikinin video tentang permintaan dari subscriber juga, yaitu tentang, bang, gue baru beli Hyundai Creta nih, bang. Kira-kira velg berapa yang paling cocok dan pas untuk Hyundai Creta? Oke, jadi langsung aja. Kali ini kebetulan gue ada di toko terbaru dari HSR Wheel, yaitu Unlimited Walk. Nah, gue akan bahas ring 18. Nah, kesebut lagi sama gue. Ya, jadi menurut gue, untuk Hyundai Creta itu yang paling pas nih, enak dilihat, masih enak dipakai, masih nyaman dipakai, yaitu adalah di ring 18. Mau tahu kira-kira ada koleksi apa saja dari HSR Wheel? Ikutin terus. Nah, untuk yang pertama, ini udah gue siapin, ini adalah HSR Rai S2, velg kolaborasi antara Akbar Ais dan HSR Wheel. Nah, oke, okay, jadi untuk Rai S2 ini memang lebih konsepnya lebih mengajar ke arah sporty, yaitu kita lihat dari desainnya, dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, memiliki 10 palang yang dimana di setiap palang ini dia straight to the lips, ya, jadi ini bakal kelihatan besar velgnya di mobil kesayangan kalian. Terus di sininya ada groove-groove-nya di setiap awal-awal palang. Nah, untuk bagian di dalam tengah PCD-nya ini sangat proporsional sekali. Ya, gue udah sering bahas juga sih velg Rai S2 ini. Tapi kalau misalnya kali ini ada yang sedikit berbeda, yaitu dengan warna yang matte black ini, itu pasti bakal match banget di mobil kesayangan kalian, yaitu di Creta. Tadi kan gue udah lihat beberapa warna dari Creta itu, ada yang warna hitam, terus warna putih, warna silver, warna grey, warna merah ada juga ya. Warna merah, nah ini pasti akan masuk banget kalau untuk mobil-mobil kayak warna merah, warna grey, silver, putih, semua sih lebih tepatnya ya, karena warnanya netral ya, warna hitam ya, jadi enak buat dipakai. Nah, untuk bannya sendiri, untuk Hyundai Creta itu bisa masuk di 235/50 ring 18, jadi masih nyaman banget, masih tebal juga bannya, looks-nya juga masih keren. Nah, ini ring 18, speknya lebar 8 dengan offsetnya 45, double PCD di 500 dan 514. Oke, selanjutnya gue akan kasih lihat pilihan yang kedua. Nah, untuk pilihan yang kedua, ini udah gue siapin, ini adalah HSR Otak. Nah, dia ring 18, lebarnya 8,5, single PCD di 8, di hole 5 kali 114,3 dengan offsetnya 40. Nah, kalau tadi konsepnya lebih ke sporty, kali ini kita kembali lagi ke konsep dari Creta, yaitu adalah di elegan. Elegannya kita lihat dari palangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 palang. Nah, terus dia sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan di antara satu palang dan palang lainnya, di sini juga ada kayak shadow berbentuk akar huruf Y di sini. Ya, jadi selang-seling. Nah, desainnya ini bisa dibilang desain yang cukup futuristik juga, seperti model dari Hyundai Creta sendiri yang sudah cukup futuristik. Nah, terus selanjutnya dari perpaduan warna nih. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini perpaduan antara two tone, antara black dan polish. Jadi basic dasar dari seluruhnya ini adalah hitam. Namun di beberapa bagian, contohnya dari sini, di lips sama di bagian palang-palangnya dikasih aksen dengan warna polish atau warna silver. Nah, ini jadi membuat si HSR Otak ini terlihat sangat elegan sekali. Cocok banget untuk Hyundai Creta ring 18. Nah, untuk selanjutnya pilihannya jatuh kepada HSR Tinopo. Ring 18 dengan lebar 8 dengan offsetnya 42. Tentunya single PCD di 5 kali 114 nih. Ya. Gua suka sih penempatan lubang PCD-nya nih, proporsional banget ya. Jadi benar-benar di sampingnya itu jalur untuk palangnya nih. Ya. Nah, si Tinopo ini dia memiliki memiliki aksen yang bisa dibilang tuh kayak semi concave ya. Jadi dia datar, tapi pas giliran mau ke bagian sini dia turun ke bawah. Jadi semi concave. Nah, masuk kalau dari samping tuh kelihatannya enak banget ya. Dari samping enak, dari depan juga rapi banget, elegan banget. Terus kemudian dari desainnya ini sebenarnya satu
2, 3, 4, 5. 5 palang, namun di antara palang-palangnya itu ada semacam kayak satu biji garis ya. Nah, terus selanjutnya nih yang gue suka, dia itu palangnya itu straight to the lips ya. Jadi velg ring 18 bener-bener looks like kelihatan besarnya seperti ring 18 nih. Untuk bilang selanjutnya, kita kembali lagi ke konsep elegan. Ini ada HSR Slokes dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8, offsetnya 35. Tentunya dia ada di single PCD di 5x114,3. Yang pertama nih, kalian bisa perhatikan dari bagian penempatan lobang-lobang bautnya nih. Rapi banget ya, di sini kayak ada segi 5 loh. Ya, terbentuk segi 5, namun ada di 5 sisi, dia ada palang yang masuk ke dalam. Nah, ini gue bingung nih mau nyebutinnya berapa palang nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, oh iya 10. Totalnya ada 10 palang di sini yang berbentuk huruf Y. Nah, dia palangnya juga straight to the lips. Udah gitu lipsnya juga simple banget. Hanya garis aja. Nah, ini juga basicnya dari warnanya ini adalah hitam. Namun di bagian aksen-aksen palang sama lipsnya dikasih warna polis ya, warna silver, jadi bentuknya kayak gini. Ini elegannya parah sih, dan gak tau kenapa ini velg menurut gue yang paling cocok nih. Kalau misalnya kalian emang mau ngejar konsep elegan untuk Hyundai Creta, kalian harus cobain velg yang satu ini ya, namanya HSR Slokes. Jangan lupa, bisa fitting, gratis fitting juga kok di HSR, tenang aja, jangan sedih. Cakep banget ya, ini juga kayak modelnya, sebenarnya bukan model baru ya, tapi Slokes di ring 18 ini baru nih, terhitung baru. Jadi bisa gue bilang ini juga line up terbaru dari HSR Wheel. Nah, untuk pilihan yang terakhir kali ini gue akan kembali lagi ke model sporty ya. Rasanya kayaknya kalau HSR nggak ada model sporty itu kayaknya asing banget ya. Kan HSR singkatannya ada, harus selalu racing. Oke, ini adalah HSR Sebun Suta, line up dari Boroko Series. Dia ada di ring 18, lebarnya 8, dengan offsetnya 45. Nah, ini double PCD di 5x100 dan 5x114. Namun walaupun dia ada di double PCD di lubang 10, tapi teman-teman bisa lihat di bagian sini benar-benar sangat rapi dan apa ya, proporsional banget deh. Pokoknya gue jamin lu nggak nyesel deh kalau pakai velg ini nih. Dengan konsep racing sporty ini pilihan terbaik nih untuk Hyundai Creta ya. Apalagi kalau misalnya kalian pakai Hyundai Creta-nya warna hitam, warna merah cakep loh. Karena di sini ada aksen warna merah nih di bagian lipsnya. Udah gitu warna putih juga cakep ya, manis ya. Dia punya 1, 2, 3, dia punya 7 palang yang dimana palangnya itu benar-benar straight lips. Jadi kelihatan besar juga, tuh ya kan, manis-manis banget. Gue gak tau kenapa ini manis banget. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian. Oke, ini ya namanya HSR Sebun Suta, jangan lupa dicatat sekarang. Oke, itu tadi ada beberapa pilihan-pilihan velg-velg yang ada di ring 18 untuk teman-teman yang pengguna Hyundai Creta yang pengen upgrade tampilan mobilnya jadi lebih keren. Tapi bukan hanya sekedar keren, tapi juga fungsinya juga akan lebih jadi lebih menarik, lebih fun to drive. Dan yang pasti gini, kalau kalian upgrade velg yang tadinya kereta itu kan standarnya ring 16 ya. Ring 16 dengan tapak kalau nggak salah yang saya baca 6,5 tadi. Ini di-upgrade dengan velg ring 18 dengan lebar yang 8 atau 8,5. Itu otomatis apa? Tapak ban yang tadinya sedikit jadi akan jadi lebih banyak, sehingga mobil akan jadi lebih stabil, untuk manuver juga jadi jauh lebih enak. Kira-kira video apa lagi yang bisa gue bikin nih? Kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti gue akan coba bikinin buat kalian. Oke, segitu dulu buat video kita kali ini. Gue Aldi Reza undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat siang.